meruas. Menteri, saya nak tanya tentang mereka yang kahwin secara sah. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Memang saya pernah memberi pandangan bahawa amalan sekarang ni yang memerlukan isteri berada di Malaysia sampai 10 tahun baru boleh memohon kerayakan, itu tidak mematuhi peruntukan perlembagaan kita sekarang. Walau bagaimanapun, memandangkan ia mengambil masa begitu panjang, sekurang-kurangnya 8-10 tahun sebelum seseorang isteri itu boleh memohon kerayakan, berlakunya kes-kes di mana perceraian berlaku. Mereka sudah ada anak. Dan amalan sekarang ialah isteri tersebut perlu dipisahkan dari anak dan dihalau balik ke negara asal. Ini sangat zalim. Apakah kedudukan isteri sedemikian selepas 10 tahun di Malaysia, ada anak di sana di sini dan dihalau balik semata-mata kerana suaminya tidak menjadi sponsor dia lagi? Apakah kedudukan isteri sedemikian yang sudah ada anak di Malaysia? Kalau boleh sekurang-kurangnya bagilah berbahasa lain tetap, tapi bukan amalan sekarang. Mereka ni berkahwin secara sah, semua secara sah. Sebelum dia dapat warga negara, dipegang pas pasangan. Okey, kemudian dia pegang permit masuk IC merah. Kalau sebelum dia jadi warga negara, dia masih lagi sama ada pegang pas pasangan ataupun dia pegang permit masuk. Ya. Kalau dia ada dua ini, kenapa mesti dia dihalau? Tak ada isu dia dihalau kerana dia masih legitimate dia, dia belum di sini. Belum dapat lagi ni red IC. Maksudnya sudah berkahwin, susah untuk dapat red IC pun. Betul. Jadi pas pasangan ini, kalau sudah bercerai, apakah kedudukan isteri ini? Sementara ini, dari apa yang saya terima, biar saya jelas, saya faham. Minta saya balik. Jelas. Sebab itu beruas, saya sebut proses. Ya, jelas ya, saya sebut proses. 5 tahun keberadaan dia di sini adalah pas pasangan. Tahun ke-6 ke-7 adalah permit masuk. Okey. Kalau dua ini dia patuhi, dia duduk sini walaupun berlaku perceraian. Tak timbullah soal dia dihalau. Jadi itu dia duduk situ dulu. Okey. Tapi oleh kerana kes tu spesifik, ya, terus berhubungan saya lah, biar saya gulung sini berlaku adil kepada yang lain. Saya nak sebut bahawa ada jalannya dalam kes gitu. Saya pun banyak menguruskan hal yang begitu. Jadi biasanya harap menteri faham hakikatnya, selepas 5 tahun nak mohon, dia mengambil proses yang panjang kerana dulu bukan di bawah menteri sekarang. Saya puji menteri sekarang kerana semua permohonan kita cuba proses. Dulu bertahun-tahun tak ada diproses. Bros, jadi selepas 10 tahun pun tak sempat. Ini spesifik, Bros. Bros jumpa menteri sebentar ni. Itu, Bros. Tidak adil untuk semua yang lain. Silakan menteri. Ya, baik. Sebab itu saya sebut SOP kita di bawah 19.1 ada jawapan kepada keadaan yang begitu. Baik. Di ini saya sudah jelaskan. Kemudian sebab-sebab penolakan dalam satu keputusan tadi, saya pergi satu step ke depan. Okey, yang ini saya terus terang, pengerusi Sohakam ada mencadangkan kepada saya, kalau kita nak praktis principle of universal justice, prinsip keadilan sejagat, kepada pemohon mesti diberitahu sebab-musabab penolakan. Baik. Hal yang kita buat adalah, kalau kita lengkapkan seawal SOP lagi, sebelum dia memasukkan permohonan, dia mesti patuhi beberapa prasyarat, prerequisites. Dan kalau kepatuhan itu dia buat, maka tak ada masalah dari sudut proses permohonan. Kita tinggal nak semak dari segi kesohihan dokumen. Sebab ada sindiket penjualan bayi, ada sindiket yang mengeluarkan sijil lahir. Itu semua real, nyata. Ini bukan satu cerita reka. Jadi macam mana kita nak kawal perkara ini? Kata penting di sini ialah kawalan. Kawalan. Jangan sampai berlaku kita memberi warga negara berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang tidak sah diperakukan mengikut undang-undang negara kita. Kerana itu, buat masa sekarang, kita anggap bahawa langkah mengadakan SOP untuk memberitahu kepada pemohon syarat-syarat yang dia mesti sediakan sebelum dia mengukakan permohonan adalah langkah ke depan bagi mengurangkan dia tidak mengetahui tentang sebab penolakan. Okey, maknanya seawal dia kemuka tu, pegawai
akan memaklumkan kepada dia bahawa permohonan dia dicacat kerana maklumat tak lengkap umpamanya. Baik.